dan boleh direnew setiap malam, ataupun boleh niat setiap malam, dibolehkan terpulang dengan tuan-tuan. Baik. Yang kedua, jangan melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Apa dia? Makan dan minum dengan sengaja batal. Tuan-tuan semayang subuh, semayang subuh sedang baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini tak tinggi tadi. Tuan-tuan telan, batal semayang. Tak boleh makan, minum dengan sengaja, sama ada sikit atau banyak. Okey. Tapi kalau tidak sengaja, tak apa. Dia balik-balik sekolah, anak remaja kita balik sekolah, terus buka peti ais. Dia tunggangnya botol. Aiman, tak puasa ke? Allah mak, terlupa. Ha, yang dah tertelan itu, Allah bagi rezeki. Tapi jangan buat selalu. Nampak sangat bohongnya. Terlupa. Tak apa. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, saya terminum susu isteri saya dalam peti ais. Susu tu untuk anak kita orang, disimpanlah peti ais. Saya tak sengaja saya minum. Adakah sekali anak susu kan? Itu yang baru. Sebab saya sekarang sedang mengajar bab susuan. Okey, bab susuan. Saya dah terbitkan CD yang terbaru untuk bab susuan semua. Bab susuan. Contoh, nanti bila-bila kita buat bab susuan. Ha, nanti kita buat. Saya ajar. Saya buat contoh sikit ya. Saya ni suami, isteri saya, isterilah. Satu hari kita orang bela anak angkat umurnya 5 hari. Isteri saya pun menyusukan 1 bulan, 2 bulan, 2 tahun. Maka budak tadi menjadi anak susuan isteri saya. Budak perempuan tadi batallah air semayang dengan saya. Budak yang disusukan tadi batallah. Tak batal. Itu anak susuan saya. Boleh faham? Itu kami pun tahu. Macam suspek dia cakap. Belum habis. Sabarlah. Saya dengan budak tu anak susuan. Kita orang tak boleh kahwin. Saya ada abang. Abang saya dengan budak ni boleh tak kahwin? Batallah air semayang. Itu baru suspend. Yang awal-awal tadi suspend ke? Yang kedua ni suspend. Boleh tak abang saya kahwin dengan budak tu? Boleh tak cik? Geleng tu ada dua. Tak boleh. Satu lagi, tak tahu. Yang mana satu ni? Tak tahu ke tak boleh? Hukum dia tak boleh kahwin. Hukumnya tak boleh kahwin. Kenapa tak boleh budak Ustaz? Bukan dia yang menyusukan budak. Memang bukan dia sebab dia lelaki. Yelah, tahulah. Kenapa tak boleh pula? Bukan isteri dia yang menyusukan budak tu. Dia tak boleh kahwin dengan anak susuan saya sebab anak susuan saya itu ialah anak susuan saya. Kalau boleh kahwin dengan abang saya, nanti dia nak panggil saya apa? Dia dipanggil bapa saudara susu pada anak susuan tadi. Nama dia apa? Bapa saudara susu. Ami. Nama dia apa? Ami. Saya nama apa? Saya. Kasih pula tahu. Dengan budak tu saya dipanggil apa? Sohibul Laban. Tuan punya susu. Ustaz, tuan punya susu isteri ustaz lah. Tak. Tuan punya susu. Tuan
maka susu dia saya punya. Dipanggil sahibul laban. Tapi Ustaz, susu tu ada ke isteri dia? Isteri tu lah tuan punya dia. Tahu dah mana tuan punya tu apa? Kereta, tuan punya dia siapa? Yang dekat terang lah. Itulah punya tuan punya kereta. Tak boleh kereta tu kata saya punya, tuan punya saya lah. Mana boleh? Tuan punya kita semua tak apa? Tuan punya kita semua tak apa? Siapa tuan punya kita semua? Allah. Allah lah. Tuan punya isteri siapa? Suami. Sebab tu kalau isteri ada susu, dia nak menyusukan baby anak orang lain, dia nak menyusukan anak orang lain, dia wajib minta izin suami dia. Abang, ni saya dekat hospital ni, ziarah si Leha ni buat anak. Abang tak ada susu. Berseminggu lah abang, anak menangis lah abang. Jadi boleh tak saya nyusukan anak dia abang? Silakan abang izinkan. Baru dia boleh nyusukan. Jangan dia kira, ya Allah budak ni kelaparan, kesian. Tengok susu ni. Aku akan tak izin suami akak pun. Akak punya. Memanglah susu tu akak punya, tapi dia ketuan. Susu tu akak punya. Tuan dia siapa? Suami. Maka suami dipanggil sahibul laban. Isteri yang ada susu tu nama apa? Al-Fahru. Ay, pening pada Ustaz. Kenapa masuk lagi wajahnya ilmu? Mau besok vitamin kan? Letihlah aku belajar, pening pun aku. Ya, makin kita belajar, makin banyak benda yang kita tak tahu. Baik. Dia kata lagi, seorang yang minum dengan tak sengaja itu rezeki pada Allah. Dia tak sedar, dimaafkan. Tetapi janganlah tak sedar telan juga. Maka nasi umum, abang tak puasa abang. Ya Allah, abang tu lupa. Telan, batal puasanya. Batal puasa itu, puy, diludahkan. Ini tidak, Allah pun tak sedar langsung. Tak sedar ni, ya. Ambil ayam ni ketubul. Ini buat-buat tak sedar. Bukannya tak sedar. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, seperti lubang hidung. Walaupun ada ulama khilaf, dia kata tak batal. Bukannya makan. Tak kenyang mengusik jari. Ada orang yang korang hidung, kenyang. Dia korang sampai habis jari. Sebab tu ada ulama kata korek telinga tak batal, korek hidung tak batal. Tapi kita berpegang pada mazhab kita, memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, elakkanlah. Kalau ada kata batal, ada kata tak batal, ambil jalan selamat, elakkanlah. Puas hati. Dah, kita nak puas hati. Nah, itu korek ini, korek malam. Saya dah biasa Ustaz, kontainer siap malam. Ubah kebiasaan. Ataupun memasukkan ke dalam kubul. Kubul tu kemaluan depan. Atau dubur, kemaluan belakang. Ataupun dimasukkan ke dalam anak tekak. Kalau tak masuk mata. Mata tu murah dia sampai dah ke perut? Sampai tak? Kalau sampai, batal. Tuan-tuan masuk telinga, mama, mama, pedih mama, anak kecil. Bangun dia anak saya, telinganya pukul 2:30 pagi menangis. Telinganya, apa kamu ni? Habis tu selek suruh, mana ni? Benda. Cikerik apa ni? Oh, sakit telinga tuan. Jadi kalau kita, anak-anak kita, ke kita ke, masuk binatang dalam telinga waktu tidur, ada beberapa petua yang tuan-tuan boleh amalkan. Pertama, tuan-tuan tutup belah kiri. Kalau dia masuk belah kanan, tutup belah kiri. Jadi bila dia tengok terowong tu gelap, dia patah balik. Dia tengok laptop ni, dia patah balik. Dia yang nak pergi ke sana sebab dia nampak cerah.
lampu tu gerak dan lain-lain. Ini tuan-tuan pokok sini. Ha, itu penting. Yang kedua, ambil air macam ni sejukuk rasa. Tuan-tuan ambilkan tembakau. Cak kerengga yang dulu-dulu orang tua-tua suka isap pokok daun di gunung-gunung dengan pokok daun. Ambil tembakau rendam. Tuan-tuan rendam, tuan-tuan tapis, air dia masukkan dalam telinga. Bila jatuh kena binatang semut ke cengkerik ke yang masuk, dia pening. Air ketum dia masuk, dia pening. Ha, itu. Yang terbaru, kaedah yang terbaru untuk anak-anak yang macam itu, tuan-tuan boleh ambil penyembuh serangga tu. Dia set. Dengan anak tuan-tuan masuk sekitar. Itulah betul untuk hari ini ya. Baik. Kemudian yang ketiga, berjimak bersetubuh. Oh ya Allah, di siang hari, malam tak apa. Malam bersetubuh tak apa. Elok azam ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, biar boleh lah. Boleh. Ya anak, dapur dah makan kurma. Mana mama ni? Mama, papa, anak-anak buka kurma. Kita buka lain tak? Usah. Punyalah aku maruk je tuan-tuan. Dah sebaik. Tunggu azan je lagi. Yang paling tunggu azan, tunggu air, dia pula azan benda lain. Salah, sah. Habis usah. Macam doa je buka puasa, aku usah. Tak tahu lah dia. Allah malah kau sentuh, gambar. Tak ada doa lah kot, doa biasa je lah. Tak ada lah Allah malah kau sentuh. Habis kau aman tu tak ada lah kot. Dia buka puasa dengan benda itu. Yang tak bolehnya di siang hari. Okey sahaja. Macam kita orang suami isteri kan. Macam kita orang suami isteri. Kalau macam kita pergi pejabat kerja, memang kita kita selalu cium tangan ataupun cium dari dia, cium pipi dia Ustaz. Bila puasa boleh cium Ustaz. Kalau boleh naik syahwat, janganlah. Takut tak jadi pergi kerja. Kalau boleh elak, elaklah. Tapi tak sampai haram. Isteri kita. Tapi kalau boleh naik syahwat, kita imam kan kuat sangat pun. Elak-elakkanlah kalau boleh. Okay? Dia kata sekiranya berjimak itu dengan paksaan, dengan syarat tak sampai kepada yang dimaksudkan dengan talazzuz, iaitu keserolokan, maka tidaklah membatalkan puasa. Opah ya jala ni puasa. Dia pukul 5 pergilah ke masjid nak semayang asar. Terus nak iktikaf sampai lah nak berbuka. Sampai di pertengahan jalan datang orang naik van, tarik dia masuk dalam van. Tolong, comeng lah, tolong. Siapa nak dengar tuan-tuan? Duk comeng lah, siapa dengar? Akhirnya dia kena rogol. Maka ada ulama kata, dia tak batal puasa. Sebab dia dirogol. Dia tidak ada talazzuz. Dalam bahasa Melayu, tak ada lazat. Tengok-tengok, berbunuh-bunuh, berbunuh-bunuh, berbunuh. Aduh, aduh. Dah lah kena tumbuk, kena rogol pula. Aduh, kena cekik pula. Aduh, aduh. Dia bukan rela, dia suka paksa. Maka dia tidak ada talazzuz. Ya Allah, sampai hati kamu rogol aku, aku puasa. Ada setengah ulama kata tak batal. Tapi kalau dia seronok, tak apa dah kata dia. Dia seronok, mula-mula dia melawan juga. Lama-lama, biarlah kata dia. Maka dia timbul talazzuz, batal puasa. Makcik Iyah jala tadi. Boleh faham ya? Yang mana faham, faham. Tak faham juga. Baik, yang keempat, muntah dengan sengaja. Dia saja dorong dalam mulut dia bagi muntah. Batal. Tapi kalau dia muntah kerana mengaduk atau kalau pening, maka tak batal. Ini cerita ni saja-saja. Dia cari jalan untuk muntah. Dia bergaduh dengan isteri.